perut aja. Kenapa sih? Nyari kerja susah banget sekarang bro, lihat nih harus good looking, good communicating skill, fluent in English. Padahal gue ngelamar video editor. Ya kenapa lo ngeluh? Lo kan ada semua itu, skill lo kan banyak. Lo kan gitaris saja, walaupun pick gitarnya dari kartu perdana sih, pada genjreng ada yang nelpon. Cuman kan skill lo jago, apalagi lo jago banget main bola ya kan. Ingat gak lo, pas tendangan bebas pagar betisnya lo cet. Nah, tuh, kurang mantep apa nih, itu? Nih dia minta 3 years of work experience, lah orang gua ngelamarnya sekarang. Ya pengalaman lu juga kan banyak sih, Jack, public speaking lu udah bagus. Lu kan nge-MC sih, lu pacaran aja bawa cue card, manggil cewek lu jatuhnya present itu. Lu youtuber juga lagi ya kan, cewek lu ngajak nikah lu ajak collab malah. Nah, mana lu sekarang selebgram lagi, abis cipokan lu review. Udah sih ngeluh-ngeluh terus lu nih, gak ya, bersyukur. Gak, gila deh, lu ada kerjaan buat gua gak? Itu aja. Oh iya nih, teman gua ada tuh. Nah, Anto Bangor namanya. Nah, punya distro. Butuh tuh karyawan. Nah, gitu dong. Kerjaan lu gampang. Cuman ngeraut celana pensil. Sama nanti kalau ada legging koran lu bacain. Nah, tuh. Enak banget. Ini toxic positivity nih. Udah gua cabut kok. Gua mending ke Senop gua kalau begini cara lu. Ya ampun, Senop lagi macet, Ja. Nanti kalau ada lampu merah jangan lu kasih insto ya, biar enggak merah. Jangan ya. Eh, Ja. Woi.